Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sapin Rimba. Kali ini saya berada di Konohan Kahala, Kecamatan Konohan, masih Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini adalah pohon dengan dua buah yang berbeda. Yang satunya pohon kuini tapi sudah ditebang, tapi satu pohon saja. Yang satunya enggak tahu saya pohon apa ini. Nah, kamera kita jatuh tiba-tiba. Ini disebut rakit. Ini pelabuhan. Kali ini saya ditemani oleh adik kecil yang bernama Juna. Jun. Oke. Oke. Ini teman saya di Konohan Kahalan, teman-teman. Namanya adik Juna. Temani saya jalan-jalan. Kalau itu adalah perahu nelayan. Nah, modelnya bagus seperti perahu balap atau disebut ketinting. Nah, ini airnya agak hitam karena tersambung ke Danau Semayang. Ini pohon sudah sekitar ratusan tahun. Ini 100 atau 200 tahun nih pohonnya. Tapi yang uniknya pohon ini, nah itu pohon buah kuini. Tapi bersama dengan disebut di sini cempedak banyu, cempedak air. Tapi bergabung jadi satu. Ini kayak jibannya di desa Konohan. Kalau ingin teman-teman ingin tahu, lihat pohon ini di desa Konohan. Itu akarnya.